Okay. Wah, keren banget guys. Udah lama aku gak lihat kembang api di Sakura, teman-teman. Tuh, keren banget. Ini efeknya di sini ya? Oh, baru tahu juga aku guys. Wah, ih keren banget guys. Buat drama nih, bagus nih. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Sekarang aku bakal nge-review parkour dari Celebers lagi nih. Yeay. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke parkour. Oh ya, sebelum itu kita enggak pakai pose mode ya. Nah, oh iya BTW nanti aku bakal pakai zoom aja guys biar lebih mudah, karena aku terbiasa kalau main parkour itu pakai zoom kayak gini aja, udah terbiasa lagi guys, karena kan aku jarang gitu main parkour ya kan. Terus aku latihan-latihan gitu sebentar di Roblox, tapi kayak enakan kayak gini gitu guys tuh. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita pakai kayak gini aja ya guys. Oke, kita langsung aja search props ID-nya. Dari siapa tadi kalau enggak salah? WLM Rashid ya. Kanela review parkour di 640 props buatanku please. 4 hari bikinnya. Nama parkour Pro Esi Parkour. ID 1, oke, okay. ID 2, oke, okay. Semoga di review. Oke, okay, jadi kita langsung aja tulis ID-nya. Oke, okay, guys, jadi ini adalah parkour yang tidak bisa dieditnya ya. Jadi kita atu bookmark dulu. Di bookmark aku BTW udah banyak banget props ID kayak gitu. Terus kita langsung yang ID yang gak bisa diedit. Oke, okay guys, jadi ini adalah parkour yang bisa diedit. Jadi kita bakal simpan di mana ya, Ponpes. Ini sejak kapan aku punya Ponpes, ya udahlah simpan di sini aja dulu ya guys untuk sementara. Terus di sini kita langsung aja yang pertama ini ya, Pro Easy Parkour. Kita load dulu kayak biasa caranya. Oke, okay, ayo dong. Nah, oke, okay, setelah itu barulah kita load namanya Ponpes. Dan ya, bisa dibilang seperti ini ya guys, parkournya kayak panjang-panjang banget gitu. Dan lokasinya ada di dekat Yakuza Momogumi. Kita langsung aja mulai ke parkournya. Nah, oke, okay, kita langsung aja mulai ya guys. Nah, jadi di stage pertama kita tuh kayak ngelewatin tangga gitu. Ini tangga tinggi banget dah. Oh ya, BTW terima kasih ya buat WLM Rashid udah memberikan parkour ini kepadaku. Ini kayak keren-keren gitu guys parkournya gitu kan. Kayaknya dilihat panjang deh karena ini 640 props guys, jadi pastinya panjang. Oke, jadi di sini tuh kita lewatin stage kayak tangga, kayak tangga-tangga gitu ya. Cuman agak lebih besar gitu dan juga lebih tebal gitu guys, jadi agak susah ya kendaliin tuh. Nah tuh panjang banget guys. Aduh, kapanlah kita bisa selesai? Maksudnya kapan kita bisa lanjut ke stage yang lain ya? Kita langsung aja. Oh ya, BTW maaf banget ya kalau challenge kali ini tuh kayak nggak pakai challenge gitu. Jadi maaf banget ya kayak bosan gitu, tapi gak apa-apa lah gak ada challenge gitu sekali-sekali ya kan. Karena bad mood no bikin challenge gitu. Nah oke, okay. Ini kita harus ngapain ya? Oh, kita tuh tebak-tebakan gitu guys. Jadi di sini tuh ada yang tembus dan ada juga yang tidak. Kayaknya yang tebal-tebal dulu deh. Ini mungkin ya. Sembus, yang mana sih? Oh, yang sebelah paling kiri toh. Oke, kita langsung aja coba ya guys. Ini agak sedikit apa ya namanya ya, agak tipis banget gitu. Kalau loncat itu lebih susah jadinya guys. Tuh jatuh lagi. Oke, kita baru jatuh sekali aja ya. Ini keseimbangannya aku harus atur sendiri guys. Ntar kita harus atur keseimbangannya dulu. Nah kayak gini. Nah kita majuin pelan-pelan. Pokoknya jangan sampai kaki kita tuh agak terlalu mereng gitu ya ke bagian yang gak ada barangnya gitu. Duh, malah jauh lagi. Aduh, aku takut banget jatuh guys. Jatuh gak enakan banget. Oke. Pokoknya jangan sampai kepencet zoom ya, karena kalau kepencet zoom tamat riwayatku. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Ini kayak pelangi-pelangi gitu ya. Dan stage-nya kayaknya temanya gede-gede gitu ya teman-teman ya, karena banyak tangga. Bukan banyak tangga sih, astagfirullah kaget. Shopee mulu. Ntar ya guys, internetnya aku matiin biar gak ada screeching-screeching gitu.
aku juga kaget tadi Shopee kayak gitu, aduh. Jangan ngelantur langsung ya. Oke, kita lanjut ini. Aduh, astagfirullah kaget. Nah, ini dinding-dinding warna apa ini? Ini warna apa ya, guys? Kayak pernah lihat loh, tapi aku lupa warnanya. Astagfirullah kaget. Maaf guys, enggak kepencet zoom. Ya ampun, udah pertengahan lagi tadi. Ntar ya, invisible UI-nya harus benar-benar tahu banget nih. Nih, nah. Jadi guys, kalau aku menyelesaikan stage ini tuh harus tahu kepencet zoom-nya iya atau enggak gitu. Kalau enggak kepencet ya jatuh. Kalau kepencet ya enggak jatuh. Oke. Dikit lagi. Sedikit lagi. Iya. Oke. Nah, akhirnya kita lanjut ini ke stage berikutnya. Oke guys, kita langsung aja lanjut. Aduh. Kok enggak bisa ya? Perasaan apa deh? Perasaan mudah deh, guys. Ya, bentar. Kita bakal coba lagi. Oke. Kita bakal coba ini kayak kok enggak bisa ya? Nih. Terus gini, begini, begini, begini. Nah, oke, bisa. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Ini kayaknya parkournya panjang banget ya, guys, karena tuh. Panjang banget. Ada Superman nongol. Halo. Kayaknya kita bakal ngelewatin jalan yang ada Superman itu, guys. Superman. Wah, ada susu permen nih, guys. Sasu lagi. Susu. Susu campur permen. Enak gak sih kalau susu campur permen? Apa ya, guys, rasanya? Oke, kali ini kita gak boleh sampai jatuh. Astagfirullah, kaget. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Nah, akhirnya. Ini apa ya? Kayaknya kalau dilihat, ini kayak rumah yang ditipisin itu loh, guys. Ada rumah house 3, entah house 4, entah house 5, enggak tahu aku itu house berapa, tapi kayak ditipisin gitu. Ya kayaknya iya, guys. maybe yes, maybe no. Astagfirullah, kaget. Oke, kita berada di stage boneka salju. Tuh, cute banget bonekanya. Jadi kepengen boneka deh. Masih ingat gak sih kayak zaman kecil-kecil dulu main boneka? Terus jaga-jagain boneka. Astagfirullah. Iya, udah di stage akhir itu. Ya udah enggak apa-apa, kita ulang lagi. Panjang banget ya, guys, stage kali ini tuh kayak parkour kali itu panjang-panjang banget. Banget, banget sekali. Everybody be 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 be. Jauh lagi. No. Guys, help me. Ini susah banget. Enggak susah juga sih. Runcing-runcing di situ tuh lo, ada gerigi-gerigi kan, ada runcing-runcing tuh. Nah, itu yang dari tadi aku khawatirin. Aduh, astagfirullah. Itu gimana ya? Ini tipis banget, Bra. Jangan bilang kita harus nyelesainnya. Oh, tinggal jalan aja. Cuman terlalu jalan juga lah, tapi ya intinya kita enggak boleh jatuh kali. Nah, gini dong, baru pro. Terus astagfirullahalazim, Laila, kaget. Ini apa sih? Oh, tembus ya. Ya ampun, gak nyadar, guys. Iya ya, astagfirullah. Itu kenapa sih? Guys, stage-nya kenapa? Ya, Oke, sepertinya stage-nya udah mulai aneh, guys. Aku jadi takut. Aduh. Di mana, guys? Jebakan Batman ada di... Lah. Oh, ala di sini, hah? Hah? Really? Apa ini? Loh, tembus ya? Loh, guys, aneh banget. Takut jadinya deh. Berarti di sini. Terus sekitar sini ya? Astagfirullahalazim. Aduh, di mana sih, guys? Tuh. Oh, ala di sini. Berarti siap-siap ya di situ. Oke. Aku udah tentain. Kalau aku hafal. Dekat sini, terus dikit lagi. Hap, setidaknya dekat sini lah. Nah, akhirnya stage yang bertahun-tahun, berabad-abad, akhirnya selesai juga. Nggak berabad juga sih, nggak bertahun juga sih, nggak berhari-hari pula sih. Pengen cuma beberapa menit. Oke, ini
ini apa ya? Warna coklat lagi. Positive thinking kayak apa namanya? Roti mungkin, roti panggang. Oke. Wah, itu Ultraman-nya. Eh, BTW kok di sini ada yang marahnya 11 ya? 1 2 Ultraman-nya 5 loh. Wah, baru nyadar juga aku. Oh, mungkin di next stage-nya itu ada jamur-jamur yang marah-marah itu loh. Nah, aduh, kan kepleset. Mungkin ada di next stage itu tuh ada kayak jamur-jamur yang loncat-loncat enemy itu loh. Jadi mungkin makanya tertulis di sini tuh marah, ada orang yang marah sebanyak 11. 9 lagi. Hut. Nah, oke, ini kita manjat aja ya. Kita lanjut ini ke next stage. Stage-nya mudah-mudahan ama gampang-gampang susah ya. Pyung. Oke, kita langsung aja. Ini kalau kalian mau bikin rumah terus mau bikin ada tangganya gitu, guys, mudah. Kalian tinggal bikin kayak gini aja, tapi naiknya tuh kayak perlu ribet banget tuh loncat-loncat. Mendingan kalian bikin tangga aja ya kan, terus naiknya tuh pakai jetpack. Haha. Sama aku sih lebih simpel yang aku bilang tadi ya, pakai jetpack aja mending. Oh, ini gimana? Oh, ini. Terus bagian sini. Oke. Oke, guys. Jadi di bagian sini tuh oh, itu ada Superman-nya. Halo Supre. Supre. Apa namanya? Superman. Itu ada Superman-nya itu ada 5. Oke, ini kita tinggal lari-lari aja ya, guys. Kayaknya. Tanan cita. Astagfirullah, kaget. Kukira harus ngapain gitu, guys. Ntar. Oke, guys, kita langsung aja lanjut. Ini stage-nya tuh kayak apa namanya? Jenjang merah, jenjang-jenjang juga, cuman kayak merah-merah gitu, guys, tuh. Parkurnya panjang banget dah. Iya, guys, panjang banget. Wow. Oke, kita lanjut lagi. Ini tangganya banyak banget. Sampai kapan kayaknya? Tangga mau ke surga deh. Oh, di situ tuh udah, guys, ada kayak tulisan gitu. Mungkin kita kayak teleport-teleport gitu. Jadi, nanti mungkin di situ tuh adalah lanjutan dari next stage-nya gitu, guys. Mungkin ya, mungkin. Tara-tara. Astagfirullah, kaget. Bolong, guys. Jenjangnya tuh kayak bolong-bolong gitu kan. Ayo dong. Itu ada tulisan tuh. Teleport Storan. Hah? Tunggu. Storan, Wagyu Restoran. Yeay, kita langsung aja teleport ke bagian restoran. Main teleport. Iya, maaf, mumpung udah kelihatan juga kan. Tuh. Astagfirullahaladzim, ada mushroom. Kaget. Jadi guys, di sini tuh ada mushroom. Oh, ini yang ada mushroom marah-marah tadi. Nah, tuh kan. Di sini ada jebakan. Astagfirullah. Halo. Oh, berarti kita harus pilih, guys, warna merah, oranye, atau kuning lagi. Warna merah atau enggak oranye. Nah, itu maksudku. Jadi kita harus pilih warna ya, guys, di bagian situ. Jangan jadi kalian pilihnya warna oranye aja. Jangan sampai kejebak gitu ya. Nanti kalian kejebak nangis. Oke, terus pergi ke jembatan coklat. Yang ini kan. Oh iya, itu ada sambungan stage-nya. Stage. Nah, tuh. Oke, kita lanjut, guys. Jadi stage kali ini tuh kayak astagfirullah, belum dah jatuh atuh nai. Ya maaf tadi, astagfirullah, kaget juga. Maaf, guys, tadi tuh agak apa namanya? Belum bersiap. Yalah tuh. Oke, yang ini ya. Kita langsung aja lanjut ke next stage. Nah, gini loh, rencana aku mau ke atap, cuman enggak sampai gitu loncatnya. Licin, Mama. Licin, guys. Orangnya kok kasih oli sih? Dikasih oli, guys. Ini parkurnya dikasih oli, ya ampun, kesian. Sedihnya hidup ini, enggak sedih pula lah. Oke, kita lanjut. Ini kita lewatin stage. Love. Pyung. Kalian tahu enggak itu suaranya tuh pakai suara siapa? Ini suara aku tahu, tepat. Astagfirullahalazim.
Maksudnya aku tuh kayak apa namanya? Dari mana Naila bisa dapat kayak gitu ya kan? Nah, jadi aku tuh dulu guys ada, bukan dulu sih sekarang, aku tuh ada punya game baru namanya tuh Matchmaster. Kayak game-nya tuh bagus banget. Dan aku punya kartu kalau enggak salah gitu kan. Nah, kartunya itu bintang 3, guys. Terus soalnya itu adalah imut banget. Love, love, love. Ipyong kayak gitu loh. Lucu banget pokoknya kartunya guys gitu. Emak-emak kalau enggak salah. Mama, bapak-bapak ya enggak tahu lah guys. Pokoknya kalau dilihat ciri-cirinya rambutnya kayak emak-emak ya kan. Cuman kalau dilihat-lihat dari wajahnya kayak bapak-bapak, enggak tahu lah guys. Pokoknya yang aku tahu tuh lucu banget gitu kan ultinya, kayak berguna banget ultimate-nya gitu. Ayo, siapa nih yang main Matchmaster? Siapa? Nama akunnya siapa nih? Bisa join friend nih. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Ini tebak-tebakan lagi kan? Enggak. Oke, enggak ada jamur. Aku takutnya tuh kayak ada jamur lagi loh, guys. Nanti jebakan. Kiung, kepental deh masuk ke dalam laut tuh. Ih, serem. Ini laut gak sih? Kayaknya ini bukan laut deh. Masalahnya guys, waktu aku lihat ternyata pulau-pulau yang gak ada air ini nih guys mengelilingi airnya. Jadi itunya kan danau kan. Danau kan gak sampai, gak berhubung ke laut kan. Kebanyakan ya kan, kebanyakan kan danau gak langsung pergi ke laut ya kan. Karena danau itu tuh cuman suatu genangan air gitu kan. Kayak genangan air gitu, terus diisi ikan deh dalamnya. Ya gak sih? Setahu aku kayak gitu. Karena kan dalam danau juga ada ikan. Tapi kalau gak ada sih, aku juga tidak tahu. Nah oke guys, kita langsung aja lanjut ke next stage-nya. Jadi kali ini tuh stage kayak keseimbangan gitu tuh. Stage-nya panjang banget. Banget. Oh ya guys, buat drama putri yang seorang putri yang ingin mencari seorang sahabat itu, silakan ditunggu ya. Karena rencananya aku mau bikin videonya gitu guys nanti waktu sore gitu. Karena aku tuh suka bikin video drama tuh sore-sore gitu. Astagfirullahaladzim, gugu jantungku kaget. Ih, jatuh. Oke, yaudah kita ulang lagi ya. Jadi guys, nanti kalau bisa aku bakal bikin dramanya sore-sore ya. Karena sore-sore hari itu sama aku tuh bagus banget buat bikin drama. Apalagi pakai AC. Apalagi makan es krim ya. Gak ada guys, aku kalau bikin drama tuh kok sambil makan es krim tuh dijamin ya, aku makan es krim dulu. Karena nanti gak mungkin lah nanti aku malah makan es krim enak-enakan santuy baca komik. Kan gak jadi bikin drama. Jadi palingan aku bikin dramanya sambil pakai AC guys tuh. Ah mama, aduh jatuh lagi kepleset guys. Ini licin banget dah. Haha, aku pengen nangis. Ah guys, aku pengen nangis. Ya udahlah, kita ulang lagi, udah jauh-jauh padahal. Atau di sini kita disuruh pakai sepeda. Hah? Bisa jadi. Eh, curang kamu Nay, mentang-mentang tahu sepedanya Koalisyon ya kan? Ya enggak apa-apa lah, sekali-sekali kita pakai sepeda tuh. Angin-angin, kita makan angin. Tuh buka mulut kita tuh. Kenyang kita guys. Udah makan soto, makan nasi, makan angin. Makan sayur, aduh. Itu fix gembung langsung perutnya. Oke, sampai sini kan. Nah, jatuh. Ah, astagfirullah. Udah capek-capek pakai sepeda, malah jatuh. Oke, yang penting tadi kita udah hampir kena checkpoint. Jadi kita lanjut ke stage berikutnya. Tadi aku kelihatannya tuh pergi ke, gak tau lah pergi kemana. Pokoknya pergi ke titik-titik. Pergi kemana sih? Aduh, gak kelihatan lagi. Cepetan dong jetpack. Katanya kamu jetpack. Pergi ke istana. Istana? Aku lihat pesannya 1 minggu yang lalu. Berarti kan Sakura baru update baru-baru ini guys. Iya kan, berarti istana yang di sini dong. Iya kan? Astagfirullah, kaget. Terus astagfirullah, di sini ada juga loh. Atau ini akhirnya? Gak tahu guys. Pokoknya ya, aku dapat pesan tuh 1 minggu yang lalu. Jadi berarti itu kan sebelum Sakura update ya kan? Berarti di palace sih maksudnya gitu. Mungkin di situ tuh bagian hampir ending atau sambungannya. Biasanya ini kan disuruh teleport-teleport ya kan. Jadi makluminlah. Dan tangganya tinggi banget weh. Tinggi kali. Apa aku bisa? Ku menangis. Gak menangis pula lah. Oh ya guys, bagi kalian yang punya, jadi mau ngomong apa lagi? Gak tahu guys. Aduh. Ya, aku bingung ngomong apa tadi. Aduh. Nah, ini dia. Bagi kalian yang punya kayak parkour, tapi parkour materialnya tuh kayak glass gitu. Kak, glass itu maksudnya apa sih? Kayak gini nih contohnya. Untung
bisa di touch. Kayak gini loh guys, gelas kayak gini tuh tolong kasih ke aku ya, karena aku suka banget parkour kayak gini karena bertantangan banget kan, kayak kan itu bentuknya kayak tembus pandang, nanti kita suka mengirain oh ini parkour ini adalah lantainya gitu kan, padahal enggak guys, lantainya di sebelah kiri, malah pergi ke sebelah kanan dan itu adalah jurang, kayak gitu loh, kayak bertantangan banget ya kan. Tuh itu kan benar kayak tembus pandang kayak bening gitu, jadi aku suka banget stage yang kayak menantang kayak begituan. BTW ini kapan sampainya? Aku pengen nangis lama sekali. Teman-teman, kapan ini selesai lo? Oh, udah panjang ya. Berarti ini tangga mau ke surga apa mau ke parkur? Ke parkur ya kayaknya ya. Aduh. Suka nyangkut-nyangkut gitu, guys. Ya udah deh, kita pakai jetpack. Pabai tangga. Aduh. Oke. Aduh. Suka enggak pas gitu, guys. Oke. Oh ya, BTW guys, buat di drama Mulan nanti aku kasih satu spoiler biar kalian tuh sedia buat menunggu drama buatan aku sendiri ya. Jadi spoilernya hanya satu ya. Ada karakter baru yang bakal muncul di drama Mulan. Yang awalnya B, namanya sama kayak Mulan tapi awalnya B. Coba tebak apa ya? Bulan lah. Bulan sabit. Astagfirullah, aku lupa kesini. Jadi guys, ada karakter baru nanti yang bakal muncul di part 2, maksudnya di episode 2 di drama Mulan. Dan juga itu namanya Bulan ya guys. Kok namanya Bulan kak? Saudara ya? Kawan ya? Sahabat? Atau adik kakak? Kalian bisa pikirin sendiri lah ya kan. Kok nama mereka bisa kembar? Ya pikirin sendiri dong. Kan kalian pintar. Iyalah tuh, iyalah. Karena kan bisa bikin parkour ya, itu pintar. Oh iya juga ya, IQ kamu rendah naik, enggak juga. Nah, oke. Kaget gak? Oke, kita langsung aja lanjut ya guys. Ini sampai ke pales-pales pun guys. Kayaknya ini muter satu sakula. Aku jatuh terus karena kamu noob. Enggak, apa namanya, main tuh yang bener dong. Yaudah. Oh ya guys, BTW buat drama Mulan nanti itu tuh mungkin aku bakal upload ya kan. Mungkin uploadnya agak 2 minggu atau 1 minggu lagi lah guys. Karena edit video itu tuh susah. Lagi pula bad mood aku tuh mood banget. Maksudnya aku tuh suka bad mood banget gitu loh. Jadi ya maaf banget ya kalau uploadnya itu tuh telat sesuai yang dijanjikan gitu. Karena aku kalau edit video tuh fix itu kayak gimana ya, pokoknya kayak males banget gitu. Jadi ya maklumin lah. Ini kenapa? Guys, ini stage-nya kenapa? Help me. Oke, masih mending stage-nya tanggal semua daripada yang kayak tadi gitu ya kan. Ya ampun, kayaknya lah masih mendingan semua stage kayak gitu deh daripada tangga mulu guys. Apalagi bentuknya kayak gini semua. Boleh ya guys, aku agak tukar gitu dikit bentuknya. Karena, nah ini enak nih. Ya udah mau di akhir stage-nya baru diganti. Nah iya maaf, ntar nih aku ganti nih. Tuh udah puas. Itu sampai mana sih? Jauh banget. Nah. Oke guys, jadi untuk drama Mulan mungkin bakal tayang gak tahu kapan. Terus juga kalau untuk bikin videonya aku bakal bikin sore ini. Terus kalau masih bisa aku bikin mungkin malam-malam atau besok pagi lanjutan. Tapi besok pagi sih mungkin aku lanjutinnya tuh jam 10 gitu atau gak jam 11 atau gak sore-sore juga ya guys. Karena masalahnya kalau pagi-pagi itu guys aku pergi didikan subuh, pergi bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab di Tafis gitu guys, biasa les bahasa Arab gitu. Jadi pagi-pagi aku kan les bahasa Arab sampai agak jam setengah 10 gitu ya, tapi belum sampai jam 10 gitu loh. Terus ya gitu deh. Jadi kalau sampai di rumah kan biasanya aku istirahat. Kepencet jetpack, maaf. Kaget juga aku. Apa tuh? Wah, tulisan. Ayo kejar. Lanjut ke tangga satu lagi habis langsung pergi ke Home Gears. Akhirnya udah kelar. Masih belum kelar sih. Pergi ke Home Gears, kita langsung teleport. Mana nih parkurnya? Hadiah kah?
Ya guys, masih banyak banget. Astagfirullah. Gume nangis. Ya ngapain sih, gaje banget. Eh itu masih ada loh. Ya ampun, banyak banget guys ini statsnya. Oke guys, kita masih lanjut ya. Ini kayaknya 30 menitan deh. Gak tahu juga guys. Nah oke, jadi kita langsung aja lanjut. Oh ya BTW, biar lebih cepat, biar kalian gak bosan, aku menggunakan jetpack aja ya guys buat naiknya. Tapi kita tetap mengikuti arah jenjangnya pergi kemana. Tapi pakai jetpack gitu loh, biar apa namanya gak lama gitu. Kan kalau pakai loncat-loncat gitu kan nanti takutnya kalian bosan gitu. Jadi aku pakai jetpack, gak apa-apa ya guys. Semoga kalian gak bilang gak apa-apa. Nah kita pokoknya harus di jalur yang sama kalau menggunakan jetpack, karena kalau enggak ya curang. Ini kapan sih kelarnya? Ya ampun, masih tinggi banget guys. Fix ini parkour parkour jenjang terbanyak di dunia ya, karena ini kan parkournya banyak jenjang ya dari tadi ya. Nyangkut terus aku guys di jenjangnya. Oke, kita langsung aja ke atas. Ten teren 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 tarara tarararan tataran tararan tatam taram tararam. Akhirnya udah di sini guys. Tum turum tum tum tum. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kayaknya kita turun ke bawah deh nanti. Karena di depan tuh udah enggak ada jalan lagi, guys. Wah, ini parkour aneh sekali. Ke bawah ya. Oh iya, itu ada tangga tuh, guys. Nyeeeeeeeeeng. Jebol. Jebolnya salah nih. Naginya berbetul. Pergi ke Luxury Apartemen. Oke, di atas kah? Hah? Gak ada. Oh itu. Astagfirullah. Panjang lagi guys. Oke, kita langsung aja menggunakan jetpack ya. Masalahnya ini parkour terpanjang menggunakan tangga guys. Bukan terpanjang sih, parkour yang terbanyak tangganya. Terbanyak tangganya. Oke guys, di stage ini kayaknya kita tinggal butuh lompat-lompat dikit doang ya. Oke. Jadi guys, stage kali ini tuh kayak panjang banget. Dan juga bukan panjang sih, apa namanya, kayak banyak tangganya banget. Ya kan, kita harus ngapain? Oh, kita harus loncat-loncat, gak boleh kena rumput gitu. Oke, terima kasih. Aku bakal coba sebisa mungkin gak kena rumput sih. Ya ini kalau bisa ya tuh, gak kena rumput. Yeay. Oke, kita langsung aja lanjut. Hiat. Kena rumput ya. Kalau kena rumput kita lanjut aja ya guys. Masalah kan ini memang udah di tanahnya gitu. Awalnya sih aku kira kayak gini loh guys. Tuh kayak gini, terus kita lanjut. Habis itu kayak gini, kayak gitu. Aku kira. Baru kirain. Bukannya pastiin. Haha. Sama aja kali ya, Nay. Huh? Oke guys, jadi kali ini kita langsung dilanjut ke stage tangga. Ini stage tangganya banyak banget. Ini adalah parkour stage tangga banyak banget sedunia. Enggak sedunia juga sih. Sekota. Nah, sambung ke pergilah ke rumah AOI. Kita lanjut lagi guys, terpaksa. Enggak apa-apa sih. Kayak perkata lumayan seru gitu. Oke, ini ya. Oh, ini. Pergi ke tempat jualan yang tempatnya tinggi. Pergi ke tempat toko yang tempatnya tinggi. Toko? Ntar. Hospital? Tadi kan apa namanya lo guys tuh? Akatan tadi tuh ada yang kayak gininya guys tuh. Ini sebenarnya apa sih? Ini parkournya. Oke. Aku juga bingung sih guys tuh. Oke lah, kita coba aja ya guys lanjut. Nah oke, kita langsung aja loncat. Nah ini kita pakai jetpack. Oh, ini curang. Oh iya guys, ini pergi ke amusement park. Tadi kan di amusement park kan ada permainan wahana gitu kan. Nah ini sambungannya mungkin. Oke. I see. Oke, kita langsung aja lanjut ke stage-nya. Jadi stage tangga kali ini tuh aku skip aja. Maksudnya bukan nge-skip, pakai jetpack aja ya guys buat ke atasnya. Karena kalau kita menggunakan jalan kaki aja tuh kayak lama banget gitu guys. Nah, jadi kalian tungguin ya drama Mulan bertemu kawannya.
Hampir spoiler. Pokoknya kan tebak aja ya, si Bulan itu tuh siapanya si Mulan sih? Kok namanya mirip banget, tinggal ganti B sama M atau M sama B kayak gitu ya guys. Pokoknya kalian pikirin aja, apakah mereka kawan atau lawan atau kakak, adik atau mama, papa atau gimana. Kok ganti banyak papa. Yeay, kita menang. Udah menang guys. Maaf ya parkurnya sulit, gak sulit kok. Hadiahnya ada di Repair Shop ya. Salam dari Malaysia. Oh, jadi yang bikin ini guys adalah orang Malaysia. Tuh, ini bisa juga sih buat dari thumbnail ya kan. Salam dari Malaysianya. Nah, salam. Entar. Salam dari Malaysia. Oke, udah. Di Repair Shop ya. Astagfirullah, kaget. Oh, jadi hadiahnya kayak gini guys. Wah, keren banget. Beli fireworks, terus ubah posisi siang menjadi malam. Kalau udah, naik ke atas, pasang fireworksnya. Oke, kita coba ya guys. Salah. Nah, ini di Sakuma Corporation. Halo pak, saya mau beli fireworks satu. Hah? Kok nggak ada sih? Oh, ini! Ini yang nggak lihat. Padahal ada di dekat situ. Oke, jadi kita bakal... ini kita next time kan menjadi agak malam gitu ya. Nah, ini. Terus ubah posisi siang menjadi malam, udah. Kalau udah naik ke atas, pasang fireworks-nya. Terus ini turun ke bawah. Hah? Oke guys, kita beli dua untuk percobaan ya. Ini katanya percobaan ya. Gak percobaan juga sih, kita cuma beli dua. Barangkali ada dua dapat dua ending ya kan. Jadi kita pergi ke atas gitu. Mungkin aku maunya ke atas sini aja. Mungkin maybe ya kan. Kita letakin. Terus duduk. Oke. Wah, keren banget guys. Udah lama aku gak lihat kembang api di Sakura teman-teman. Tuh, keren banget. Ini efeknya di sini ya. Oh, baru tahu juga aku guys. Wah, ih keren banget guys. Buat drama nih, bagus nih. Nah, kamu fix kayak orang baru pernah main Sakura baru lihat kayak gini lah. Ya maaf gitu. Masalahnya aku udah lama banget guys gak lihat kembang api yang ada di Sakura. Jadi kayak keren banget gitu ya kan. Udah lama banget gak liat apa di Sakura gitu. Foto nih, cocok buat thumbnail nih guys kayaknya. Kayaknya. Ha! Yeay ya, gak dapet guys. Gak dapet yang banyak. Pengen dapet yang banyak. Nah ini. Nah akhirnya dapet. Kita bakal bikin thumbnail nanti disini. Kalau bisa ya kan. Kalau bisa. Kalau enggak, maaf. Wah keren banget guys. Ada UFO. Halo UFO. UFO. Nah, UFO. Wah, keren banget guys. Ini please. Astagfirullah kaget. Ih, keren banget. Guys, ya ampun, keren banget. Ih, aku enggak sempat buat apa tadi, enggak sempat buat screenshot. Harus siap-siap ya. Aduh. Ya, kan malah keambil itu guys bagian suaranya. Aku mau ambil thumbnail yang bagus gitu loh. Boleh. Kita bakal coba ya. Kalau gak salah bagian sini ya. Oke. Oh ini. Nah keren. Kayaknya kayak gini aja sih guys. Nah oke teman-teman, kita bakal tambah banyak lagi kembang api. Mana? Itemnya mana? Oh ini. Nah, kita gunain lebih banyak. 3, 2, 1, go! Tembak lah. Nah, ini. Itu. Nah, ini baru mantap. Ih, keren banget, guys. Ini keren banget. Ih. Wah, kita bakal cari posisi. Aduh, nggak pas lagi, guys. Yang bagus. Kita cari meledaknya banyak. Guys, aku kasih sibuk sendiri. Oke, begitu aja ya guys. Wah, keren banget guys pokoknya. Wah, terima kasih hadiahnya. Tuh, kita disuruh beli fireworks itu buat melihat kembang api indah. Oke guys. Oke, jadi mungkin segitu aja ya videonya. Jangan lupa untuk kalian